Halo guys, bertemu lagi dengan Jadi Merah. Jadi Merah Batu Berlimpah. Oke guys, ini saya mau update lagi guys, anakan atau cindil merah batunya guys, yang kemarin kita panen guys dari tra sirumbingnya guys ya. Nah itu dia guys, alhamdulillah guys. Nah oleh karena itu guys, saya ingin melanjutkan pemberian pakan yang kemarin untuk periode pertama guys, saya pakai cat choice nih guys, ini guys. Dan alhamdulillah itu bagus ya guys hasilnya guys. Maka itu saya akan lanjutkan lagi untuk yang sekarang guys, yang produksi yang kedua ini guys, anakan yang 2 ekor ini guys, saya akan lanjut pemberian pakannya dengan cat choice guys, supaya lebih besar guys badannya dan lebih sehat, karena ternyata kandungan proteinnya itu guys tinggi sekali guys, sampai 30% ya guys ya, luar biasa. Nah ini guys, ini pakan kucingnya sudah saya ini guys sudah saya siapkan. Nah ini sudah, ini guys sudah saya rendam sedikit dengan air ya guys ya, ya agak lembek guys. Dan tidak lupa juga saya coba kasih sedikit tambahan kroto ya guys ya, ini kroto guys. Nah seperti ini. Jadi itu aja guys makanannya guys ya, sederhana sekali. Insyaallah sampai dia bisa mandiri guys, hanya pakan ini aja guys, terutama pakan cat choice ya guys ya. Ayo guys kita coba untuk kasih makannya guys ya. Ayo guys, ini guys, kita coba kasih makan guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys, luar biasa guys, lahap guys. Ini guys ya. Tuh guys. Oh, yang sebelahnya juga minta nih guys. Tuh guys. Tuh lapar lagi guys. Luar biasa guys. Ini rata-rata saya berikan pakan makan cat choice-nya guys sampai dia kenyang ya guys ya. Ya kurang lebih antara 3 sampai 5 buah guys. Kalau sudah kenyang sudah guys, kita berhenti stop dulu untuk pemberian pakannya. Nanti di jarak kurang lebih 2 sampai 3 jam berikutnya nanti saya kasih makan lagi guys. Begitu guys ya. Oh, masih lapar guys tuh. Luar biasa guys. Nah guys, begitu saja guys, simple dan sederhana guys, kita tidak ribet untuk pemberian pakannya guys ya, hanya pakan kucing, simple aja guys. Gitu guys. Nah ini hari ini umur 9 hari nih guys, karena kemarin kita panen umur 8 hari, hari ini 9 hari dan kurang lebih umur 11 harian guys ya, itu sudah nangkring guys. Nah gitu guys ya. Nah itu penampakannya guys, alhamdulillah ini umur 9 hari guys. Oke guys, jangan lupa guys dibantu subscribe, komen, lonceng, like, and share. Hai guys, salam sukses.